Kuli bangunan selama ini identik hanya bermodalkan tenaga saja. Padahal mereka juga harus memiliki kemampuan berhitung yang baik, karena ketika membuat bangunan membutuhkan perhitungan yang cermat agar bangunannya bisa berdiri kokoh. Pada umumnya banyak orang yang masih beranggapan kalau kuli bangunan hanya bermodalkan otot dan tenaga saja ketika membangun rumah. Hal ini membuat profesi tersebut dianggap sebagai pekerjaan kelas rendah dan dipandang sebelah mata. Padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram, seolah-olah ingin membantah anggapan tersebut. Di video itu tampak seorang kuli bangunan yang sedang duduk sambil melihat memegang kardus dan spidol. Kemudian, ketika didekati ternyata dirinya sedang menghitung sesuatu. Tampak berbagai angka dan rumus perhitungan yang sedang dihitung oleh kuli bangunan tersebut. Sepertinya yang sedang dihitung oleh kuli bangunan ini berkaitan dengan desain rumah yang dibangun. Kata siapa kuli bangunan cuma modal tenaga doang. Minimal matematikanya 80 bos, tulis keterangan di video. Potret kuli bangunan yang sedang menghitung dengan rumus yang rumit ini viral di Instagram. Banyak warganet yang memberikan komentar atas potret kuli bangunan tersebut di kolom komentar.